Hai teman-teman, apa kabar? Ini adalah contoh kolam model batu tebing. Airnya cukup jernih, tetapi sayang, saya lihat hanya ada beberapa ekor ikan di sini. Filtrasinya bisa teman-teman lihat. Filter dari kolam ini ada 4 chamber atau 4 skat. Di chamber keempat isinya adalah pompa. Ini chamber ketiga berisi biobol. Chamber kedua berisi mata lamet dan cepmet. Saya akan menjelaskan gimana cara kerja filter ini. Air dari kolam masuk ke chamber 1, kemudian ke chamber 2 yang berisi cepmet sama talamet, kemudian ke chamber ketiga yang berisi biopol. Di chamber keempat, air sudah jernih, siap dipompa menuju ke kolam. Kolam ini terletak di ubud yang kemarin saya sudah membuat video tentang lomba atau kontes koi di area ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.